Halo Leo, kembali dengan Bang Leo di sini. Sebelum memulai lebih jauh, selalu kusampaikan salam kompak serta doa terbaik selalu untuk kalian semua agar diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Kembali sambil menunggu spoiler muncul, inilah hint atau petunjuk untuk One Piece chapter 1061 nantinya. Ingat ya Leo, ini hanya hint atau petunjuk. Jadi untuk spoiler pastinya, mari kita tunggu bersama. Baik, sebuah hint dari Redon berupa gambar bergerak. Seseorang dengan ekspresi yang kaget akan sesuatu hal, tapi dalam kondisi juga seperti dia menggambarkan. Nah, kan? Betul kan? Mungkin seperti itu kira-kira. Nah, berdasarkan gambar bergerak tersebut, kira-kira bagaimana dengan kemungkinan One Piece chapter 1061? Kemungkinan pertama, mungkin itu reaksi dari Redon tentang chapter terbaru, ya sudah pasti. Atau hal yang tak terduga terjadi. Kalau memang cerita melanjutkan di momen Luffy dan kawan-kawan yang bertemu dengan Jewelry Bonnie, mungkin saja Bonnie mengucapkan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi di Marizoa hingga seorang Raja Kobra mati, Putri Vivi menghilang, dan Sabo beserta Revolusioner yang membawa kabur Kuma hingga Sabo dikambing hitamkan sebagai pembunuh dari Raja Kobra, Raja Kerajaan Alabasta. Atau mungkin Luffy dan kawan-kawan tiba di pulau yang dibicarakan oleh Jinbe dan Nami sebelumnya, dan terungkap jika pulau tersebut adalah pulau yang sejak lama ingin kita lihat secara langsung dalam cerita petualangan Luffy dan kelompoknya. Pulau yang kumaksud adalah Elvaf, tanah para pejuang, negeri para raksasa. Atau ini yang banyak dibahas oleh para nakama, jika Jewelry Bonnie adalah ibu dari kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Tapi bagi pribadi, ini sesuatu yang tidak memungkinkan dan jangan sampai terjadilah pokoknya. Karena jika memang Luffy adalah anak Bonnie, kenapa dia tidak menemuinya langsung saat di Pulau Sabaody? Bonnie juga tidak membahas jika Luffy adalah anaknya, jadi ini skip saja Leo. Kemudian ada yang konyol, salah satu sahabatku mengatakan, Bang Leo, hint itu adalah petunjuk jika nanti Nami dan Nico Robin lagi berjemur make bikini. Kocak gaming, tapi bisa saja sih ini terjadi. Kemudian yang terakhir, hint atau petunjuk itu menggambarkan tentang situasi bahwa ternyata Sabo yang berada di Pulau Lulusia dan terkena serangan mengerikan yang menghancurkan negeri Lulusia ternyata masih hidup. Dan mungkin caranya selamat di luar nalar, di luar pemikiran kita semua, Leo. Lalu berlanjut ke hint atau petunjuk berikutnya dari Yonko Production. Dikatakan jika mengharapkan sesuatu yang tak terduga. Nah, kira-kira apa ya, Leo? Atau kita malah bergeser ke mantan si Cibukai yang memang belum terlihat. Mulai dari Edward Weevil, Don Quixote do Flamingo, dan terakhir Gecko Moria. Menarik untuk ditunggu. Untuk Weevil, mungkin bagaimana dia melawan Angkatan Laut dan SSG Seraphim yang mencoba menangkapnya. Kemudian nasib Gecko Moria usai datang ke markas Kurohige dan mendapatkan fakta jika kekuatan buah iblis krunya yaitu Absalom telah berpindah atau dimiliki Shiryu. Kemudian mungkin juga Don Quixote do Flamingo ditunjukkan di dalam penjara dan kembali dia akan membahas terkait pergerakan dunia dan perebutan atau perang tahta yang ia sebutkan sebelumnya. Atau mungkin juga dia akan membahas pemerintahan dunia, para Gorosei, serta mungkin saja tentang Im Sama. Nah, itu dia hint atau petunjuk dari One Piece chapter 1061. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.